kamu bocil gak ketara kok kayak kamera gitu mulai ya. Jadi kita eksperimen mencoba ya. Kita taruh daun-daun kering. Nah itu sudah mulai terbakar. Loh, loh. Jadi daun kering ini langsung terbakar. Kalau ditaruh ya. Jadi kita hari ini untuk pembuktian atau eksplor tempat ini yaitu berada di Sampen Wetan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Dan hari ini kita akan melakukan pembuktian ya teman-teman ya, untuk sebuah api abadi atau sumber gas yang berada di tempat ini. Dan apinya saat ini ya, kalau kita lihat saat ini itu tidak nampak ya, tidak nampak ada sebuah api, tidak nampak adanya sebuah gas. Tetapi hari ini coba teman-teman ya perhatikan, tidak ada apapun ya, tidak ada gas dan apapun ya, kosong. Warna merah kan ya? Asyik. Lele ya? Ini panas sekali. Panas. Dicoba itunya gak langsung kan? Kita akan mencoba di sini ya. Menaruh ranti kering kan ya? Ranti kering. Oke. Maka akan terbakar. Teman-teman jangan. Ini ranti tanpa korek api. Tanpa korek api. Ini tanah tanpa rekayasa, langsung tanpa korek api. Kita taruh. Ranti yang kering di atasnya. Kita tunggu. Dan kita tunggu. Kita menjauh. Nah, ini kita tunggu. Kita membuktikan bahwa dari dalam tanah itu bisa mengeluarkan api. Dan ranti kering ini ternyata akan terbakar. Taruh langsung mas. Ya. Mati tuh. Pelan-pelan. Nah itu sudah mulai berasap. Ya. Nah, ini mulai kemendeng kan? Gitu kan? Sawah ya. Kita tunggu aja dulu. Kita tunggu aja. Kita buktikan bahwa teman-teman benar-benar ada api di dalam tanah ini. Oke, ya. Jadi kita buktikan ya. Jadi harus sabar menunggu. Ini karena anginnya besar. Jadi pesawat tapi iya, kita mau coba pesawat. Mungkin kan mati kan? Tidak mati kan? Tidak bisa kemendeng. Kayaknya ya kita tunggu sampai sampai ada aja. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oh. Tapi jangan itu mati main angin. Angin mati. Bilangin mana jadi? Dikorek maneng. Ya langsung dicelek korek nanti ya. Mati ya? Mati nyala mang. Mati. Oh, jalan dipancing ya. Pancing. Pancing di luar, pancing di luar. Terus di. Ini kan sip. Wood. Iya. Ah. Ah. Jadi koyo iki koyo kompor ngono mlen. Wis tau saiku. Wis kene. Iki. Ya apa. Si. Si tempatin ani gitu. Nah, kamu kecil enggak ketara kok kayak kamera. Si. Iki wis mau ngono iki. Gitu teman ya. Jadi kita eksperimen mencoba ya. Nah, kita taruh daun-daun kering. Nah, itu sudah mulai terbakar. Loh, loh. Jadi, sar daun kering ini langsung terbakar ketika langsung ditaruh di atas bukit ini. Dan ternyata apinya biru loh kang itu kang. Iya, apinya sangat besar. Tapi harus meledak ya? Tapi enggak sih. Harus meledak ya? Enggak, karena tempat ini kan pernah terbakar ya. Tapi enggak. Ini luar biasa.
Enggak ya? Aman ya, enggak ya? Ini kan kebakaran ini kan disebabkan ini. Iya, disebabkan oleh api abadi itu. Ya, fenomena langka ya. Daun basah. Tunggu kering aja, Kang. Tunggu kering aja. Tunggu mati dulu. Nah, kita coba singkirkan ini dulu. Nanti singkirkan lah yang itu, Kang. Daun basah ya. Asyik, nyala, Kang. Itu kan merata tuh. Kita singkirkan ini dulu. Daun kering. Terus kita kasih daun basah. Kalau daun basah ini merata, berarti memang ada api. Bener steril ya, steril ya. Oke. Nanti di pancing sih, Kang. Iya, iki wis susah Kang Bedo. Ini nyala. Nyala. Oke. Ini langsung eksperimen ya, Kang. Nah, ini mati ya, tidak ada api. Nampak seperti ini. Saya coba kasih daun basah ya. Kita taruh daun basah. Ini eksperimen nanti melepuh. Ya, atau terbakar berarti benar-benar ada. Kita tunggu kan. Menunggu ya. Eksperimen, Kang. Nah, ini harus sabar menunggu ya. Oh. Tunggu aja. Paling 10 jam. Bau gas ya. Enggak, kayak gitu. Sudah mulai layu, Kang. Menegas di sekitar sini mati, kan? Bau gas ya. Gak ada angin, kan? Sampai ya, buka di sini panas. Buat dikit ya, buat dikit ya. Banyakkan. Banyakkan. Oh itu. Tidak ada bong-bong gitu. Iko, bisa di. Kakeknya tutup. Tutup mana, Kang? Agak mati yang ini. Baru usah mau omai. Omai baru usah mau tutup warung garung gang ini. Tutup kan? Nah. Ini nyala lagi. Nyala. Api ya. Api tidak padam ini bunyi bluk bluk bluk. Duh nyala. Ya, nyala ya. Ada daun basah. Kering. Basah. Ya, daun basah. Nyala ya. Daun basah bisa ada apinya gini loh. Real ini loh, real. Daun basah. Kalau tidak mengeluarkan gas, daun basah gini enggak bisa terbakar. Iya. Di bau gasnya menyengat sekali. Besar, Kak. Besar ini. Macam ada bunyi dentuman gitu loh dari dalam. Ini siang, jadi enggak kelihatan ya. Kalau malam ya. Nah, ini salah satu pembuktian kita ya. Kalau di sini itu ada api abadi. Kan api neraka. Sampen Wetan. Sampen Wetan. Kesampen Wetan. Kecamatan apa? Iya, Rejo. Rejo. Iya, Rejo. Mungkin dari sini. Ya. Kan. Mati, Kang. Ah, soalnya angin di sini kan kencang. Anginnya sangat kencang ya, berembus. Jadi kita coba kasih pemantik dulu. Kalau ini kalau di dikasih korek api ya di pemantik gitu. Ya ini real ya. Ini daun basah kan ya, daun basah ini. Kata lu. Lu. Langsung bluk. Langsung loop ya, Kang. Loop. Nah, itu. Secara logika kan enggak bisa, Kang ya, kalau daun basah ya. Betul. Tuh. Ada bunyi ya. Tuk. Gede ya, besar, Kang. Besar. Jadi ini pembuktian kalau di sini ada. Ini untuk mancing. Bukan mengorek. Jadi
memang ada gas begitu yang keluar dari dalam, kasih api langsung dibakar.